Shah Alam telah menghantar nota untuk mengambil tempat di Muntabal di nombor 11, sementara Ulu Langat mengambil tempat yang Mohd Temeluh nombor 9. Jadi nombor 9 dulu, Ulu Langat. Ya. Terima kasih. Suri yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri yang betul. Tanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membentangkan bajet 2018 yang memberi perhatian kepada semua lapisan masyarakat. Masalah yang besar berlaku dalam negara kita, walaupun diberi beberapa insentif kepada rakyat, umpamanya BRIM, Dewan Khas Penjawat Awam, Ketua Kampung dan Imam, ialah kenaikan harga barang yang jauh berbeza sebelum 2015 lepas. Ini disebabkan pertama, kerajaan perkenalkan GST. Kedua, kejatuhan nilai mata wang ringgit. Ketiga, kenaikan harga minyak selepas diapung walaupun sedikit. Umpamanya Mac 2017 RON 95 berharga RM2.29 per liter. Jun 2017 RM2.15 per liter. Dan diesel RM2.05 yang sepatutnya ditetapkan RM1.92. Sementara Mac 2016 bernilai RM1.60 per liter. Awal November minggu lepas, RON 95 berharga RM2.24 per liter. Tapi cukup memberi alasan kos pengangkutan dan operasi meningkat 30-40%, membawa kepada kenaikan harga barang 15-30%. Harga minyak turun beberapa sen, tetapi harga barang tidak akan turun. Keempat, faktor yang keempat, berlaku mungkin nelayan tidak turun ke laut kerana tiada kos bahan api dan risiko keselamatan terhadap cuaca. Datuk Seri Yang Bertuah, saya mengambil contoh harga ikan dan sayuran yang didapati meningkat dibincangkan dalam media masa. Yang pertama, Januari 2017 di Alustar, ikan kembung berharga RM12 per kilogram, RM12 ke RM14 per kilogram. Sebelum ini dalam 2016 hanya RM7 per kilogram. Yang kedua, Januari 2017 juga di Pasar Raya Ampang, siput lala RM9 per kilogram, ikan caru RM10 ke RM12 per kilogram, ikan kembung RM16 per kilogram dan ikan sela RM10 ke RM12 per kilogram. Februari 2017 di Kuala Terengganu, ikan tongkol berharga RM22 ke RM24 per kilogram berbanding sebelum ini RM9 per kilogram. Ikan kembung RM20 per kilogram, sebelum ini RM12 per kilogram. Bila kita tanya penjual, mereka menjawab bahawa mereka mendapat daripada pembekal dengan harga yang mahal. Umpamanya ikan selain dibeli RM12 dan dengan keuntungan hanya RM2, mereka menjual RM14 per kilogram. Mei-Jun 2017, bulan Ramadan, di Kuala Terengganu, ikan kembung dijual dengan harga RM20 per kilogram, yang sebelumnya RM14 per kilogram. Cencaru RM10 per kilogram berbanding sebelum ini RM6 per kilogram. Dalam mengatasi masalah kenaikan harga pada Jun 2017, Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat memperkenalkan Qfish, ikan sejuk beku, bagi mengimbangi kenaikan harga ikan di pasaran. Bekalan awal sebanyak 50 tan diagih ke seluruh negara. Qfish ini boleh dapat setiap hari di My Farm Outlet di Putrajaya dengan harga RM8.50 per kilogram. Jun 2017 di Kuala Lumpur, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM merangkap Ahli Parlimen Kuala Selangor berkata, jumlah pendaratan ikan oleh nelayan bagi April dan Mei 2017 melebihi 153 juta kilogram dengan nilai lebih RM455 juta atau secara purata bersamaan RM3 per kilogram. Jadi kenapa harga ikan kembung boleh meningkat terlalu tinggi sehingga 20 ke 20 ringgit per kilogram, sedangkan nelayan hanya menjual dengan harga RM3 per kilogram saja? Sepatutnya LKM mencadangkan orang ramai boleh membeli ikan kembung
dengan harga RM9.90 per kilogram saja. Katanya kenaikan sekarang diambil kesempatan oleh orang tengah. Saya berharap kerajaan patut membantu mengambil tindakan tegas terhadap orang tengah yang mengambil kesempatan secara ketelaluan. Berarti juga harga sayur juga naik kan. Kacang bendi sekarang RM9 ke RM10 per kilogram, sebelum ini RM6 ke RM7 per kilogram. Tomato RM5 per kilogram, kubis lobak merah RM6 per kilogram, sebelum ini RM3 per kilogram, cili Melaka RM12 per kilogram, sawi RM2.5 ke RM3 per kilogram. Sepatutnya kita ada Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia MARDI yang telah mewujudkan sistem menyokong petani untuk memaksimumkan hasil pertanian dan dengan menghasilkan benih yang tahan penyakit melalui teknik pertanian konvensional atau bioteknologi. Maka sepatutnya tidak timbul kekurangan hasil pertanian dalam pasaran hingga menyebabkan harga meningkat. Dato' Seri yang betul, pendidikan teknikal dan vocational. Kerajaan dalam bajet 2018 telah memperuntukkan sebanyak RM1.28 bilion bagi pendidikan teknikal dan vocational yang merangkumi pendidikan politeknik dan pendidikan college community di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala pendidikan vocational di bawah Kementerian Pendidikan diperuntukkan sejumlah RM115.3 juta untuk pembangunan. Saya juga menyemak bahawa peruntukan pengurusan pendidikan lepas menengah berjumlah RM44.3 juta. Saya berharap peruntukan yang besar lebih dari RM1.8 bilion mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi dalam mengambil alih tugas perjawatan dalam industri masa hadapan yang menggunakan robotik dan peralatan moden. Saya ingin mendapat penjelasan sehingga sekarang berapakah jumlah kolej vocational, kolej community dan politeknik yang telah beroperasi di seluruh Malaysia dan jumlah pelajar yang dihasilkan selama ini serta dapat memenuhi keperluan sumber manusia dalam perindustrian negara. Permintaan saya dengan peluang besar dalam TVET, saya sangat berharap selari dengan hasrat kerajaan untuk memberi peluang kepada pelajar tahfiz dalam giat mara, maka saya berharap kerajaan dapat beri peluang pelajar tahfiz memasuki kolej-kolej vocational, kolej community, politeknik, institut kemahiran perindustrian ILP di bawah Kementerian Sumber Manusia dan institut kemahiran belia negara IKBN di bawah Kementerian Belia dan Sukan, agar sistem pendidikan integrasi kepada pelajar tahfiz dapat dilaksana melalui NBOS yang diharap pelajar tahfiz dapat sama-sama terlibat dalam program arus perdana. Kami di Selangor telah memberi peluang kepada pelajar tahfiz yang selesai menghafal 30 juz Al-Quran memasuki Universiti Selangor melalui semat tahfiz yang ditubuhkan di bawah kelolaan Pusat Islam atau Masjid Universiti Selangor. Mereka diberi peluang pendidikan akademik dan pembangunan syakhsiah serta diberi peluang menduduki peperiksaan SPM sebelum ditawarkan masuk ke UNISEL di peringkat diploma dan sarjana muda dalam berbagai bidang yang mereka minati. Dato' Seri yang betul, kedudukan IPTA dan IPTS. Dalam pengambilan pelajar masuk ke universiti tahun 2017 ini, saya sedar UTM telah mengiklankan pengambilan pelajar melalui radio IKIM. Tahu saya IPTA mudah mendapat pelajar melalui unit pusat universiti UPU. Tetapi berbeza dengan IPTS yang perlu membuat banyak iklan atau publicity, umpamanya mengadakan hari terbuka dan membuat publicity melalui media cetak dan media elektronik. Tetapi saya heran kenapa UTM membuat iklan tersebut melalui mesyuarat peringkat universiti. Saya baru faham bahawa pelajar IPTA melalui UPU tidak cukup. Maka IPTA perlu membuat iklan untuk mendapatkan pelajar walaupun kelulusan mereka agak rendah. Mereka ini sepatutnya dapat ditawarkan ke IPTS. Persoalan saya, adakah benar IPTA mempunyai kekurangan pelajar dalam bidang tertentu? Mohon penjelasan dari segi statistiknya antara tempat yang disedia dengan bilangan pelajar yang memasuki IPTA. Yang sedihnya, banyak IPTS yang ditutup kerana kekurangan pelajar, sama ada secara
mereka menyerahkan kepada IPTS yang lain atau tidak menerima pelajar daripada awal lagi. Adakah ini benar berlaku? Saya mohon penjelasan berapa banyak IPTS yang ditutup dengan memberi beberapa contoh. Saya juga ingin mencadangkan agar IPTS ini diberi peluang mereka sebaik dengan mencantumkan beberapa IPTS dalam satu pentadbiran. Datuk Seri Yang Pertua, ke arah revolusi industri 4.0, AR 4.0. Saya dipahamkan kerajaan telah menyediakan peruntukan besar berjumlah RM22.2 bilion untuk membantu small medium enterprise SME atau IKS untuk membangun ke arah revolusi 4.0, AR 4.0 yang diisytiharkan oleh kerajaan. Saya mohon penjelasan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengenai langkah-langkah yang diambil dalam mengukuhkan SME, terutama dalam pembiayaan modal perniagaan, usaha mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, kawalan harta intelek, subsidi dan latihan kepakaran. Saya juga ingin mendapat penjelasan mengenai industri halal dan pembangunan produk yang dibangunkan oleh SME. Saya menyokong agar produk SME yang berkualiti, dapat diekspor ke luar negara. Mohon penjelasan apakah produk yang berpotensi yang dikeluarkan oleh SME untuk diekspor. Dalam bajet 2018 ini juga, saya dipahamkan kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk membangunkan SME masyarakat China dan India. Mohon penjelasan berapa pula peruntukan untuk SME Bumiputera dalam menaik taraf premis perniagaan mereka, membangunkan vendor dan skim usahawan Bumiputera. Datuk Seri Yang Pertua, pemanasan global. Kesan pemanasan global yang berlaku sekarang membuatkan kita sentiasa bimbang dengan cuaca sekarang yang ekstrim, bukannya terlalu panas di waktu pagi, tiba-tiba bertukar dengan hujan lebat lebih daripada 60 mm yang menyebabkan berlakunya banjir kilat. Banjir kilat boleh berlaku disebabkan sistem perparitan dan saluran yang tersumbat hasil dari masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah dalam longkang, parit dan sungai, atau perparitan tidak diurus dengan baik, atau sungai yang makin cetek disebabkan oleh mendapan tanah hasil penebangan pokok atau hutan, pembukaan tanah yang berluasa untuk pembangunan. Saya pernah bangkitkan persoalan ini kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerjaan Tempatan mengenai pemaju atau developer yang tidak patuh kepada peraturan PBT, iaitu tidak menyediakan kolam tadahan atau silting pond di tapak pembinaan masing-masing atau tidak menyelenggara dengan baik hingga menyebabkan lumpur-lumpur terus masuk ke sungai bila hujan lebat. Jawapan Menteri, pemaju boleh didendakan maksimum RM300,000. Saya berharap denda yang diperolehi dapat dikongsi bersama dengan Jabatan Pengairan dan Saluran JPS, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, merujuk budaya NBOS agar dapat membantu membersihkan sungai-sungai dengan mudah, atau pemaju dikenakan syarat membersihkan sungai-sungai yang tercemar. Merujuk kepada hutan simpan, saya juga mendapat penjelasan. Saya juga ingin mendapat penjelasan adakah hutan di sekitar parlimen ini yang menghijau, menyejuk dan menyegarkan dengan banyaknya oksigen dapat dikeluarkan, iaitu sekitar Tugu Negara dan Bukit Tungku diklasifikasi sebagai hutan simpan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Yang mengherankan, kenapa dan siapa yang membenarkan banyak bangunan-bangunan dibina bila kita masuk ke dalamnya walaupun dari luar masih nampak hutan. Mohon penjelasan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Tuan Seri Yang Betul, sekali saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kerja Raya yang telah meluluskan peruntukan untuk pelebaran jalan Dusun Tua Ulu Langat dari Batu Sembilan ke Sungai Serai. Saya juga berharap Kementerian dapat mempertimbangkan pembesaran jalan Sungai Lalang ke Empangan Semenyih yang terlalu sibuk dengan kenderaan pelancong dan pengurusan mayat oleh syarikat-syarikat yang mengurus kubu-kubu besar di Kampung Pasir seperti Niwana Memorial Park. Sekian, terima kasih. Ya, Tebrau. Terima kasih.